Awak? Ya, awak? Saya tahu kita baru je berkenalan, tapi saya rasa kita sangat serasi bersama. Saya rasa awak comel sangat. Suara awak bila saya dengar buat hati saya duk-duk awak. Sebenarnya awak, saya pun rasa yang sama. Awak ni handsome. Walaupun kurus, sekatlah awak ni. Tahniah Wardina Sulaihaniyo. Sudikah awak jadi pasangan saya? Saya sudi. Baru kerja dengan Aman, sudah gila. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Fah dari Amans. Pada hari ini saya ada dua device di tangan saya. Saya ada Vivo X50 Pro dan juga ada Vivo TWS Neo. Apa yang menarik tentang dua device ini dan apa yang membuatnya serasi bersama? Jom kita tengok video ini. Pertama sekali kita akan mulakan dengan Vivo X50 Pro ini. Phone ini dijana oleh chip Snapdragon 765G di mana ia adalah chip kelas pertengahan 5G dan device ini adalah antara yang terawal untuk menggunakan chip ini. Dari segi rekaan fon ini boleh dikatakan agak cantik dengan kemasan kerangka berwarna alpha grey yang menampakkan efek lebih moden dengan warna biru kekelabuan. Telefon pintar ini juga menawarkan memori sebesar 8GB bersama storan sebesar 256GB. Jadi sekiranya anda seorang yang suka bermain game, anda tidak akan mengalami sebarang masalah lag. Dari segi performance, game anda akan menjadi lebih lancar dan dapat download lebih banyak apps dan simpan banyak file dalam fon ini. Bateri yang ditawarkan pada fon ini adalah sebesar 4,315 mAh yang mana ia cukup besar untuk sebuah fon mid-range. Adakah anda seorang YouTuber? Seorang vlogger? Seorang yang suka rekod video? Fon ini sangat menarik untuk anda. Kenapa? Sebab kamera fon ini dilengkapi dengan sensor kamera utama 48MP, sensor 13MP untuk rakaman portrait, 8MP untuk rakaman telefoto dengan periscope serta 8MP untuk sudut ultra lebar. Apa yang lagi best adalah kamera fon ini dibina dengan fungsi gimbal stabilization yang seperti gimbal macam monopod yang YouTuber selalu guna itu. Ini menjadikan Vivo X50 Pro ini sebagai telefon pertama di industri telefon pintar yang dilengkapi dengan kamera gimbal. So, kalau anda merakam gambar atau video dalam keadaan bergerak ataupun tengah bergegar ke goyang ke, anda boleh tengok ia sangat stabil, ia sangat cantik dan masih jelas. Oleh itu, sekiranya anda gemar mengambil gambar dan video, anda memerlukan sebuah Vivo X50 Pro untuk menghasilkan rakaman seolah-olah dirakam menggunakan professional camera. Tetapi dengan versi yang lebih ringan dan mudah untuk dibawa ke mana-mana. Penggambaran malam dia pun boleh tahan cantik jugalah. Sebab fon ini menggunakan feature Extreme Night Vision. Apa itu? Ia adalah apabila anda merakam gambar di tempat gelap atau kurang lighting, anda masih boleh mendapatkan output yang cantik dan jelas. Kesan hingga pun akan kurang. Selain gimbal dan juga penggambaran malam yang cantik, Vivo X50 Pro ini juga menyertakan fungsi rakaman zoom sehingga 60 kali. Ini akan memudahkan anda untuk mendapatkan rakaman yang baik walaupun subjek di dalam gambar jauh dari posisi anda berdiri. Akhir sekali, kita nak cerita sedikit pasal sound. Sistem audio pada fon ini agak baik sebab Vivo X50 Pro menyertakan Hi-Fi chipset model AK4377A. Dalam sistem audio ini, anda akan dapat pengalaman audio yang lagi best dari fon biasa-biasa sahaja. Kalau kita cucuk wayar ke fon, sound dia lagi sedap. Kalau nak bandingkan dengan fon-fon yang menggunakan sound chip yang biasa-biasa sahaja. Tapi, kalau anda nak cara yang lebih mudah, kurang pening kepala, kita ada Vivo TWS Neo. Vivo TWS ini dilengkapi dengan driver unit 14.2mm yang mana menurut Vivo, ia merupakan komponen penting yang berfungsi sebagai speaker kecil pada setiap fon telinga. Untuk mendengar audio dari TWS Neo ini, anda hanya perlu sambungkannya melalui fungsi instant connection pada telefon pintar Vivo anda. Selain itu, latensi yang ada pada fon telinga ini juga agak rendah, iaitu serendah 88ms yang mana ia dikatakan tidak mempunyai sebarang isu lengah masa antara audio dan juga video.
Jadi, bila anda memainkan lagu atau bermain pemuah sambil memakai Vivo TWS Neo ini, audio dan videonya akan berjalan serentak sekaligus memberikan pengalaman pendengaran yang lebih sedap didengari. Bukan itu je, TWS Neo ini juga menyertakan AI Dynamic Low Latency yang mana teknologi ini disokong oleh AI yang akan melaraskan kadar latency secara optimum berdasarkan persekitaran anda. Walaupun anda berada di kawasan awam yang bising, anda masih boleh mendengar audio yang selaras dengan video anda. Lepas tu, set phone telinga ini juga ada fungsi DeepX Stereo Sound Effects dan AppX Adaptive yang berfungsi untuk mengeluarkan audio yang lebih terperinci dan lebih baik. Akhir sekali, TWS Neo ini menyokong sambungan Bluetooth 5.2 yang merupakan versi Bluetooth yang terkini, di mana kekuatan dan prestasinya adalah agak baik setakat ini. Dengan bekas pengecasan, TWS Neo ini mampu bertahan sehingga 22.5 jam. Haa, macam mana? Menarik tak pasangan sejoli ini? Satu untuk visual, satu untuk audio. Komplit jugalah kan? Vivo X50 Pro ini boleh didapati dengan harga RM3,199 dan Vivo TWS Neo ini RM359. Bagi anda yang berminat, anda boleh melayari laman rasmi Vivo. Itu saja dari saya, Fa. Bye!